Jato putih berarti. Inilah suasana dari buka puasa bersama dari panti asuhan Al Ikram. Siapa itunya yang memberi makanan ini? Apa namanya? Yang mendonasikan donasi ya. Haji siapa? Haji Naim. Haji Naim. Jadi yang tadinya tukang pijat jadi donatur bukan sama. Nah, karena Haji Naim. Anaknya Haji Naim. Ngetot lo semua. Wah, bagus. Bagus kebetulan ya. Nah, bukan yayasan yatim piatu tapi yayasan yatim biadab. Bor demi Allah. Apa? Gue mimpi ngebunuh lu. Nah, itu biasanya kalau mimpi yang negatif itu berarti ada hal yang positif sebenarnya di dunia nyata. Kayak pernah denger enggak ngimpi putus sama cewek tapi ternyata itu langgeng gitu. Pernah denger gitu enggak? Karena aku dulu pernah mimpi langgeng aja sama cewek gua. Nah. Itu. Berarti udah lagi ada masalah ya? Hah? Hah? Bener. Mimpi ngebunuh lu. Gua ikat lu, gua lempar dari lantai 3. Terus lu gak mati. Terus ngevideoin. Enggak, cuma gua kayak mampus lu anjing gitu. Tapi gua gak tau masalahnya apa. Gak lama. Lu bangun, ngomong ke gua. Lain kali kalau ngebunuh yang bener gitu, coyong. Tiba-tiba ke atas. Ya, ayo kok. Mas Kuku, ini mimpi ngebunuh aku. Kok ada pernah mimpi ngebunuh aku gak, Mas? Apa dalam dia nyata ternyata? Kalau ngebunuh kamu? Dia kan ngimpi, katanya ngimpi ngebunuh aku. Jorogin dari lantai 3. Kalau kamu di mimpi atau di dunia nyata? Nyata sih kalau. Nah, iya. Bisa, mau? Bisa, boleh. Coba. Iya. Mungkin ini mimpi buat Adit. Ya. Sambas selalu. Sambas selalu. Dan itu mengingatnya membaring. Alam ini. Buka puasa. Pak, makan yang banyak, Pak. Kak Elva, puasa hari ke... Udah bolong berapa hari, Kak Elva? Oh, nggak pernah. Wah, unik ya. Wanita tidak bolong puasa. Oh, belum. Ini siapa yang bikin? Bapak. Aku lagi. Bapak Sapi. Mas Jupri. Mas Jupri kalau mana lagi? Di microwave kali. Kita kayak spirit berdua ya, Pak ya. Tadi direkam kan kirimin. Iya. Istrinya siapa Instagramnya, Ayah? Parah lu ya. Orang lagi tebar pesona lu. Kenapa dikasih ke istrinya kan ada Ayah. Iya. Kan bisa lihat langsung gitu. Mas lagi enak. Ayo apa dong, keresahannya dong. Kenapa direkam? Apa keresahannya? Ya, simpan masuk flash. Ah, aneh. Tidak seru. Dua orang penonton Mas Angga tahu di YouTube ini. Enggak, kan itunya bis lebaran. Bisa, bis lebaran uploadnya. Ini khusus Dimas upload habis lebaran. Setelah open house. Habis lebaran, Dit. Iya, itu habis open house. Ayo. Nah, biar jadi itu dokumentasi. Wih, kan besok pecah nih, pasti pecah. Nah, ini buat dokumentasiin sebelum speed sebelum pecah. Nggak, apa mikma belum pecah. Pecah pasti. Itu cuma lucu di pikiran sendiri. Lucu. Apa? Emang apa? Rasa lucu. Emang apa? Ah, yang boleh di spoiler ini kayak beliin pembalut buat nyokap. Kan sempat rame tuh kemarin. Mau bahas itu, jadi kepikiran bahasa gitu. Beliin pembalut buat nyokap, salah ukuran. Emang kok ada pengalaman beliin pembalut buat nyokap? Ada. Pembalut apa tuh? Lupa merek, tapi salah ukuran. Kapan? Kemarin?
pas enggak, pas kuliah dulu atau enggak. Tapi pernah salah beli. Itu di Purwokerto, beli di Purwokerto kirim ke Bekasi. Enggak juga, ibuku juga di Purwokerto. Cuma pas itu salah beli, dimarahin terus lah. Kan enggak tahu ukurannya. Pas untung dibeliin kan. Terus karena diukur memeknya. Ya udah diukur dulu gitu. Terus salah beli. Itu mau dibahas. Tapi akhirnya dipakai tetap pembelitnya. Nggak tahu, nggak ditanyain sih. Iya juga. Nggak tahu dipakai. Kurang lagi. Di Fermak bisa. Beda-beda. Bete kemana bete? Taruh bawah. Ya Allah bang. Bang, ngalah. Awas lu balik ya. Bang. Ayo nih. Hah? Ini keresahan ngerender video lama. Ayo. Gimana dong? Ini lucu asli. Enggak tahu, itu cuma apa ya keresahan. Oh gitu. Oh baru cuma keresahan. Belum gimana? Oh belum. Saya enggak tahu stand up. Enggak mungkin. Ya Allah, Bor. Ya Allah. Nanti saya menyesal. Ngapain stand up gitu? Kau stand up paling memalukan di mana tuh? Kalau aku kan tadi udah cerita tuh di kemah, di tempat kemah di kelas. Di mana ya? Gak ada kayaknya. Wih, pecah terus dong. Maksudnya wih, memalukan dalam konteks apa? Ya kayak ngebom terus di depan siapa gitu, orang banyak ngebom atau gimana gitu. Ngebom sering, cuman kayaknya kayak lagi ngejob terus ngebom. Ngejob. Intinya ada beban habis itu. Kayak kepikiran sampai berapa hari gitu. Ngejob. Ada enggak ya? Lupa kayaknya. Pasun. Enggak. Sun lebih ke B aja. B aja. Biasa aja, Sun. Enggak, kalau mau Namikom, enggak unsut, enggak ada. Malu kan enggak ada sih. Maksudnya kalau anyap sering. Anyap ya. Kalau anyap tapi kepikiran, bikin kepikiran enggak ada. Lebih sering kepikiran kalau ada yang lupa beat, lupa set. Kayak, aduh kenapa enggak dibawain? Kayak, aduh gitu. Kenapa cuma segini? Lebih ke situ sih. Ya enggak ada deh. Enggak ada mau yang ngerasa malu ya? Enggak ada atau lupa. Karena keseringan malu kali. Keseringan ngebom terus malu akhirnya jadi kebiasaan. Kalau ada, kalau hanya yang pas ini audisi Jateng DIY. Nah, itu gitu-gitu. Cuma enggak ngerasa malu. Karena udah biasa. Iya, enggak ngerasa malu. Terus kenapa ke Jateng DIY? Hah? Kenapa ke Jateng DIY? Pas itu masih dikit lah. Anak komunitas. Siapa aja tuh dulu? Kamu ikut enggak sih? Enggak. Kan? Belum, aku kan belum gabung. Hah? Iya, 2015. Baru gabung. Aku Arli. Aku kira kamu. Oh, nggak, Satru. Iya, aku Arli Satru. Cijang pun belum ada kan? Aku Arli Satru. Jateng di itu aja. Aku soalnya paling terakhir. Wira enggak Wira? Mas Wira ikut juri. Oh, juri. Gitu. Minum dulu, Bang. Oke, Bang. Minum dulu, Bang. Mau kemana, Bang? Kerja, Bang. Kerja apa? Itu hanya tuh. Oh, materi apa? Materi apa? Ya materi ada di Purwokerto. Apa? Dulu tuh apa sih maksudnya? Di Purwokerto tuh gimana? Apa ya? Apanya ya? Yang di apa namanya? Yang laku tuh yang gimana? Dulu ya 14, 15, 16 ya? Kau kan gabung 14 kan? Era yang kayak absurd misalnya kayak kenalin nama aku Dimas, dipanggil nengok Mas, yang gitu-gitu. Kalau di sini kan udah podcast, dulu pernah kayak, dulu pernah nyawok dari Bekasi, pernah naik kereta, pas di kereta udah nyampe nggak berani turun, aku naik kereta gantung, yang gitu-gitu. Lu kena tuh dulu? Dulu kena, gitu. Yang absurd-absurd gitu, main nah, setup pendek kena dulu. Nah itu dari siapa, influencernya, yang influence Purwokerto kebanyakan, Arli kan gitu juga kan? Ah, nggak tahu kalau yang Purwokerto yang lain ya. Kaki Siti,
Enggak tahu kalau boleh. Sebelumnya gitu juga. Sebelum berarti angkatan di atasmu siapa, Mas? Ubay, Mas Berli. Ubay, Mas Reno. Setahu aku ya. Tapi materi dia enggak kayak gitu ya. Iya, jadi aku tuh datang ke Purwokerto beneran dari Bekasi, terus langsung beda sendiri warnanya. Mungkin itu yang dibikin. Emang di Bekasi udah stand up? Enggak, cuma aku datang dari Bekasi. Belum ada keberanian buat nonton open mic sering. Oh, mungkin dari situ ya. 3 tahun lah berarti. Dari nonton open mic itu ya di Bekasi ya. Terus belum ada keberanian pas kuliah baru. Dulu yang lucu siapa? Apa? Pas kamu baru masuk. Yang Satru. Jadi lokal hero-nya siapa? Satru. Terus? Udin. Arli oh. Udah? Arli belum. Udin tuh yang Baharudin. Yang kecil. Oh, yang itu bukan yang itu ya, tisu magic bukan ya? Yang bakar tisu magic tuh bukan. Bukan. Aku lupa. Udin yang aku ingat dia kayak pokoknya kan dia dulu pendek kecil gitu. Pokoknya dia yang kayak saya ini kecil-kecil bisa bikin anak kecil kayak gitu. Si Udin. Arkan? Arkan aku katanya dulu itu lucu banget. Tapi pas aku 2014 dia udah jarang. Oh, udah jarang. Apa karena UN dia pas itu ya? Iya, dulu kan katanya dia dibilang lucu banget karena polos, anaknya iya, polos iya. Tapi ngomongnya saru gitu kan materinya gitu. Kayaknya itu deh karena jarang. Udah jarang pas aku ini apa karena UN. Lu satruk lah kali Roy. Di mana-mana kan dia. Yang apa tuh? Purwokerto Tertawa 2. Iya. Roll of Three Opener. Oh iya. Banyak berarti. Apa ya? Yang itu dia ngisi show. Banyak dia. Ngisi show. Satruk dan Udin. Makanya Roy. Founder-foundernya masih? Kayak Mas Lutfi. Pas kamu kamu masuk aku situ masuk ikut gabung gitu. Nah, perbatasan udah mereka mau ini. Jadi makanya aku beneran generasi di tengah gitu lah. Kayak ada Mas Lufti, terus si Mas Bayu, OBBL. Itu udah jarang kumpul gitu. Tapi pas aku itu masih Rabu ngumpul, masih ngumpul. Di RRI? Masih era gak lama berapa bulan kemudian udah mulai jarang mereka. Beneran terakhir banget. Berarti kamu masuk? Itu udah Mas Wira udah itu belum suci belum? Apa pas belum? Belum. Suci kan Mas Wira 2015, aku 2014. Sama Ubay juga ya. Stand up. Begitu. Karena Ubay suci aku dikasih akun nih tuh Twitter sama Purwokerto. Oh, kamu yang megang. 2015. Sampai sekarang. Iya, enggak ada. Sekarang yang megang siapa ya? Si Arli. Arli yang megang. Masih belum klok. Kuncinya passwordnya emang udah aku kasih Arli. Udah kayaknya udah di gitu. Snap. Job pertama di mana? Job pertamamu? Aku inget banget job pertamaku itu di IAIN. Berbayar? Ya dibayar 20.000. Jadi Ubay itu dulu kan grup LINE tuh, pakai LINE. Nah terus Ubay bilang, ini ada 10 slot kayaknya. Ada 10 slot siapa yang mau ngisi gitu. Terus aku langsung aja, aku baru beberapa kali open mic gitu langsung ngisi. Udah stand up, dikasih 25.000. Oke, job pertama langsung 25.000. Job pertama tuh bayaran 3M. Makan minum makasih. Nah, itu di mana? Di kampus FISIP tuh. FISIP, Unsud. 3 menit itu pertama kali Mas Wira melihatku. Pas Rabu ngumpul belum ada. Itu yang ngasih job siapa? Mas Reno. Cuma acara apa gitu. Kayaknya nonton juga panitia. Stand up Unsud ada udah? Masih ada? Udah enggak ada. Pokoknya itu ngejob itu bayaran 3M, Mas Wira ngeliatku. Lucu tuh di situ. Lucu tuh, 3 menit. Terus job pertama, ini ngejob stand up di acara Unsud tuh kampus undang payung teduh pas itu 2014. Iya. Itu bayaran pertama 100.000. 100.000. Langsung makan ke ah atau tukang. Banyak banget ya. 100.000 dulu banyak banget ya. Dulu aku job kayaknya. Aku job yang paling
gede waktu itu dikasih 100.000 tuh seneng banget. Di Jagongan. Lihat tempat acara rokok dikasih 100.000. Ya Allah, seneng banget. Banget duit. Dikasih 100.000. Lucu. Itu sih iya, lucu dulu. Karena sebenarnya pas itu juga aku enggak lucu pas di IAIN, cuman ketolong karena itu ada Hana. Dan terus kedua itu siapa ya yang rokok siapa nih, siapa ya? Lupa. Itu intinya itu. Itu juga enggak lucu, jadi aku masih ketolong karena ada tipis-tipis yeah, gitu. Yeah. Gitu. Jadi aku pas itu ngerasanya keren nih gitu, udah lucu. Habis itu kelihatan di itu yang TPJ. TPJ naik di TPJ. Karena ini itu job pertama, bayaran 3M plus 100.000. Halo. Balik Maniar. Loh, hati Maniar. Kok gasik banget pulangnya sih?